Oke teman-teman, kembali lagi di channel gue, Rico EB. Oke, jadi di video kali ini gue pengen membuat salah satu konten yang berbeda lagi di channel gue, yaitu gue akan memainkan salah satu game mobile guys ya. Dan ini gamenya cukup viral guys ya, di kalangan remaja mungkin ya. Udah cukup lumayan lama juga sih game ini ada. Dan ya, gue baru pengen memainkan sekarang karena request dari kalian itu sangatlah banyak. Kenapa? Karena gue sering baca-bacain komentar, bang, kenapa sih konten lu tentang brand lokal mulu? Bang, kenapa sih konten lu cuma untuk nanyain harga outfit doang? Bang. Ya, gue udah bosan bacainnya. Dan kali ini gue mendengarkan request dari kalian, yaitu memainkan game Mobile Legends. Oke, sebelum kita mulai ke video untuk memainkan game Mobile Legends-nya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar setiap gue upload video terbaru, kalian langsung dapatkan notifikasinya dari channel ini. Dan jika kalian suka dah subscribe, jangan lupa like video ini. Kalau kalian suka banget ya, kalian share ke teman-teman kalian, gua gak akan nolak. Dan ya, dengan kalian share video ini, mungkin teman-teman kalian akan melihat channel gua dan membantu subscribe tentu saja. Oke, jika kalian sudah subscribe channel ini, langsung aja nih ya, kita mulai aja ke video game Mobile Legends-nya. Oke, BTW gua memainkannya ini di HP kedua gua ya guys ya. Ini HP yang lama gua, yang layarnya itu udah retak banget lah. Oke. Dan ya, ini dia Mobile Legends gua. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, di sini kalau buat kalian yang pengen tahu nickname gua itu apa, kalian bisa add aja @rickywb. Dan ya, rank gua di sini masih Grandmaster ya guys ya. Rank tertinggi gua itu yaitu Epic. Gua belum pernah nyentuh yang namanya GM, oke. Dan hero kesukaan gua itu ya guys ya, Lancelot sama Link sama Gusion. Itu yang paling gua suka sih. Kalau MM ya Leslie, oke. Langsung aja nih kita main di mode klasik aja guys ya, karena kalau rank itu sangat tidak memungkinkan karena gua noob. Oke, langsung aja nih kita mulai gamenya. Jadi tuh gua solo player guys ya. Kalau kalian ingin memainkan Mobile Legends bareng sama gua, silakan add aja ID gua RickyWB. Nanti kita bisa mabar, oke. Okay. Kalian aja bisa buy one juga gitu kan. Oke, okay, langsung aja kita masuk nih. Korek kan gua gedein. BTW di sini gua akan memainkan Link ya. Oke. Okay. First pick langsung aja Link. Oke, di sini teman gua makainya sih ada Harit, Bruno, dan ya ini dua-duanya lagi gua kan enggak tahu kayak. Oke, ada Harley, satunya apa nih? Gua berharap sih ada tank. Soalnya ini enggak ada tank ya, guys ya. Malum orang cupu itu harus ada tanknya. Oke, tanknya itu Franco. MM-nya ada, oke. Oke, langsung oke aja ya. Dan ini gue juga belum tentu sih ini ngelag apa enggak, soalnya ya jaringan di rumah gue itu ya you know lah, gue pakai kartu teri gitu kan. Dan ya di sini gue pakai spellnya itu retribution seperti pada biasa ya guys ya. Retribution itu sangatlah penting kalau menurut gue. Dan spellnya gue pakai spell asas emblemnya itu gue memakai assassin dan ininya gold, oke. Dan build gue itu seperti ini ya, ini build default dari Link sih. Coba gue kita lihat top player. Iya sih, sama ya, gue ganti ya mungkin. Oke, langsung aja kita mulai ke gamenya. Dan ya, kita lihat musuh kita nih, dia memakai apa aja. Oke, musuh kita di sini ada Sesun, Freya, Cyclops, Granger, and Fanny. Oke, di sini yang paling gue takutin ini tuh cuma Fanny sama Freya doang ya guys ya. Maybe sama Granger juga ya. Karena tiga hero yang gue sebutin tadi itu sangatlah susah sih menurut gue untuk di-kill. Ya, kalau menurut gue gitu sih. Dan ya oke, langsung aja kita mainkan gamenya. Ya sebelum kita main ya kita tunggu dulu lah loadingnya, malum gue paling lama, kartu gue teri boy. Oke, semoga aja nggak ada ngelag-ngelag gitu ya guys ya, semoga ya lancar kan. Oke, sabar, enjoy, aman. Cyclopnya lama juga nih kartunya, tak apa nih Indo satu. Oke, gamenya udah mulai ya. Oke, di sini gue ya kan bener kan apa kata perkiraan gue, pasti jaringan ngelag. Oke, kita ambil aja nih ya untuk item jungle. Biasa gua farming dulu ya guys ya. Ntar settingannya apa sih nih? Speed mode aja coba kita memakainya. Aduh, tambah nge-lag. Aduh, bahaya. Gua butuh buff boy, gua butuh buff. Oke, enjoy aman. Kalau dapat buff tuh enak guys pokoknya. Dan dia masih enjoy, masih aman. Aduh, parah sih ini, nge-lag banget ini. Oke, nge-lag-nge-lag gini juga tetap dapet buff sih ya. Gue pakai wifi soalnya. Ini kok nge-lag ya? Sumpah kalau nggak nge-lag ini gue jago banget ini, asli gabong dah.
Coba bentar ya guys ya, mungkin videonya akan gue pause dulu mungkin. Bentar. Ini nge-lag banget ini. Oke, mungkin gak jadi gue pause ya. Ini nge-lag banget ini, parah. Oke, kan, bener kan, kan guys. Apalagi kalau gak nge-lag ini. Player link itu gak bisa dibohongin guys, gila. Kalau gue gak nafsu ini bisa ya double kill. Aduh, sial-sial. Aduh, gagal anjir. Double kill gua. Oh shit. Ah, ini gara-gara jaringan gua. Parah banget ini. Tapi enjoy yang mana guys ya. Gak usah ngeluh lah. Namanya juga country gitu kan. Kota murah. Oke guys, kan kita ambil dulu kelomang. Malum ya biar cepet kaya gitu kan. Harus ambil kelomang. Gue masih fokus dari gamenya sih. Gue gak begitu banyak ngomong. Soalnya gue kalau main game itu fokus gitu guys. Gue gak banyak ngomong biasanya gitu. Aduh, no, kan ada. Kadang ngambil buff tampaknya. Oh, aduh, no kan apa kata gue bener kan. Granger itu hero yang paling ngeselin guys. No kan ada Freya kan. Udah ini dua tipe kalau hero yang ngeselin banget ini. Kalau ketemu, nah, yang gue demen dari Link itu guys ya, dia bisa loncat dari tembok ke tembok gitu. Jadi ya enak aja gitu, bisa melampaui musuh lebih gampang gitu kalau gitu. Oke, gue nggak tahu ini udah jalan-jalan kemana lagi, bingung gue. Karena kalau main Link itu tunggu darah musuh tinggal dikit, baru kita majuin guys. Kalau gue main gitu, ya enak sih nyampa gitu mah. Oke, masih enjoy, masih aman. Nah di sini nih, oke, ada Cyclops dan coba kita bunuh. Aduh, buff kita habis rata. Ambil buff dulu ya guys ya, bentar. Oke, masih enjoy. Coba kita ambil buff dulu yuk. Aduh, ininya ngalangin banget. Keren rekor dulu. Oke, aman. Dan ya di sini ada Fanny-nya. Kita coba kill ya guys ya. Aduh, nggak bisa ternyata. Harusnya sih kita dapat buff-nya kan. Dapat. Mamang. Kan bener kan? Yang mau nantangin gue buy one, silahkan, ayo kita buy one. Anjay sombong. Enggak, bercanda. Gue tuh emang kalau main game itu tipikalnya fokus guys. Gue apalagi kalau misalnya pakai hero kesukaan, itu skill gue itu bertambah 30% lah. Anjir, sudah 30% ya. Cyclops tidak bisa dibunuh sih. Oke, masih enjoy. Ini jaringannya kuning tapi tetap. Aduh, Rokan ada panik. Oke, kita masih enjoy, masih aman. Kita coba ini dulu di sini. Aduh, nggak dapet kan. Masa limbat. Aduh, Cyclops-nya. Apain, Pak? Nggak boleh mati bosku nggak boleh mati dong. Gila, gua kalau mati mau jadi apa, mau jadi abu. Ini dari batu gua. Oke, masih enjoy, masih aman ya guys ya, walaupun jaringan kayak gitulah, tapi tetap enjoy. Don't know myself. Si aman lah ya. Oke, kita dapat kelomangnya. Anjir, lag banget ini. Next gua akan memperbaiki ya guys ya. Gua enggak mau pakai kartu ini lagi, parah sih. Di rumah gua tuh kayaknya kalau untuk main game itu kayak kurang ini guys, kalau misalnya malam. Kalau pagi itu sinyalnya lancar banget dan terus guys. Makanya rank gua itu enggak bisa ngelebihin dari epic karena tuh jaringannya sebenarnya alasan klasik sih. Karena jaringan, padahal mah enggak. Oke, kita ambil lagi buff-nya. Seperti biasa ya guys ya, Link itu boros kalau nggak pakai buff. Sama sih dia tuh kayak Hero Fanny, dia tuh energinya itu sangatlah boros kalau misalnya nggak pakai buff. Ya kalian bisa pikir-pikir sendiri lah, pikir sendiri. Yang user nih silahkan komen. Aduh, lo kan mantep kan? Aduh, skill 3. Mantep, mega kill kan. Intinya tuh pergerakan tangan itu kalau menurut gua tuh kalau main Link itu harus cepet guys. Intinya mah kalau menurut gua gitu. Soalnya pengalaman gua kalau misalnya telat skill satu aja, kadang kalau misalnya lagi dekat musuh aja kadang suka mati gitu. Soalnya darah Link itu cepet banget abisnya. Soalnya tipis banget.
Oke, kita coba gunung grinder. Aduh, kayaknya nggak bisa. Ternyata Vaninya Vani darat, guys. Oke, kita coba bunuh. Aduh, no kan, ini nih. Bukan gua. Gila. Link itu sumpah, guys, hero yang paling enak buat nyampah, serius, enggak bohong ini mah. Kalian coba sendiri beli hero Link. Kalau enggak percaya, enak banget nih hero asli. Makanya gua merekomendasiin, tadi gua suka banget sama Link ya, karena dia tuh selain bisa loncat-loncat dari tembok, kalian bisa juga nyampahnya dengan mudah gitu kan. Karena ya gitu emang. Enaknya gitu kalau misalnya nyampah gitu kan. Tapi enggak baik juga sih. Kalau suka dibacotin. Iya, enjoy aman. Oke, kita coba ambil ini ya, kalau mangga dulu ya, guys. Oke. Kan ada Freya. Ah, mundur Freya-nya. Oh, beda level jauh. Enggak bisa maju. Darah gua tipis. Okay. Aduh, jangan nge-lag kan hari ini. Kayaknya klasiknya hari ini gampang banget deh. Perasaan klasik tuh main susah dah. Menso, aboy maglet. Kok malam ini panggil aboy? Aduh. Oke, kita push tower. Mantap. Kita ambil ini. Kita beli ini. Sepatu gue masih belum beli, guys, karena ya sepatu gue terakhir-terakhirannya sih kalau pakai Link. Karena kan Link bisa terbang-terbangan. Loncat-loncatan. Kita ya. Kan buff gue diambil kan biasa nih emang kalau misalnya gue kalau buff tuh. Nothing feels better than playing with blades. Kan napsu kan. Ya guys, buat kalian kalau misal lagi main Mobile Legends utamakan kesolidaritasan daripada nafsu ya guys ya. Karena kalau misal kalian nafsu demi kill ya kalian akan terjadilah seperti ini. Nggak baik sih sebenarnya. Oke, kita liatin aja dulu ya. Di sini sih tim gue ya cukup lumayan pada pro ya guys ya. Musuhnya itu terlihat sangat lembek. Padahal tadinya awalnya gue udah puji-puji gitu kan, udah takut gitu kan gue. Udah scare gitu, malah begini. Ngapain menyerah ini, menolak lah, gila lu. Oke, kita udah hidup, dan langsung aja kita beli Scarlet Phantom. Dan ya kita coba untuk membeli lagi, untuk ambil buff. Ini buff bukan sih ya? Bentar. Oke, enjoy aman. Oke, sepertinya sih item kita juga udah lumayan cukup sakit sih, guys. Hampir setengah jadilah ibaratnya. Udah memasuki 9 menit itu udah mid game berarti. Oke, Granger ada di sini, auto bunuh. Aduh, nggak ada mana gini nih, nggak ada energinya jadi boros nih. Butuh banget bok, bapak aja ya. Aduh, kan salah bunuh kan. Asli menang nih gue nih. Please, buff muncul apa? Ajaiban gitu kan. Aduh, disampahin. Tapi nggak apa-apa, kita masih paling atas. Siapaan, masih enjoy. Kita coba ambil darah-darah ini ya. Penambah darah. Please, buff gua. Please. Oke, dapat. Enjoy. Kalau udah dapet tuh enjoy lah. Oke, mungkin kita coba push ya guys ya. Kalau ini bisa ini mah. Di sini udah mencium-cium bau kemenangan sih ini mah. Aduh. Masih stay, masih aman. Oke, Vaninya. Gaskan. Aduh, sakit. Oke, gua enggak apa-apa sih, saya dulu assist. Oke, enjoy. Oke, fix, menang ini mah. Oke, fix. Fix, langsung push. Mati di tower, guys, makin seru ya ternyata kalau konten game ya, guys ya. Seru banget ini asli, nggak bohong dah kalau konten game. Ya, kayak
Kayak gue harus sering-sering udah nonton game. Seru juga ya ternyata main game sambil direcord gitu. Oke. Okay. Dan ya gue seperti biasa mati karena nafsu kan. Ya masih enjoy lah. No, giliran udah pengen menang. Sinyalnya hijau. Kan aneh gitu kan. Dasar karakter. No kan oren lagi. Oke, enggak apa-apa. Masih enjoy, masih aman. Oke, kita lihat di sini ada satu. Oke. Udah hidup lagi. Itu Bruno-nya ngapain sih tadi? Oke, dapat. Bisa sih kita bikin sepatu juga, tapi belum bisa. Masih enjoy ya guys ya. Kalian biasanya bisa tonton yang video yang nanti habis, oke? Okay? Yang pengen mabar sama gue, kalian bisa aja add ID gue, oke? Okay? Yang tadi udah gue kasih tau. Oke, okay. Fix, mang! Aduh, sakit banget! Ya, telat, setelah tiga gue. Tapi gak apa-apa. I shall regain not bad. Aduh, nge-stuck nih. Coba. An enemy has been okay. Slain. Your team destroyed a turret. Okay. Harusnya sih ini Lord sih, tapi ya udah menang sih ini. Oke, okay. Gue ikutin. Gue ikutan dong kalau menang. Woi, woi, tungguin apa? Aduh, lag. Woi, ikutan dong, gila lo. Menang gak ngajak-ngajak. Ayo, ayo menangin, menangin, menangin. Ayo udah, menang, menang. Dan ya, akhirnya menang, oke? Okay? Jadi ya seru juga sih ya guys ya, ternyata kalau misalnya main game sambil di record gitu ya, ini seru banget ini, apalagi ini pengalaman pertama kali gue bermain game. Dan ya rank gue dan ya di sini gue nggak MVP ya guys ya, gue cuma dapat silver ya karena kill gue kalah gitu dibanding Harley ya, tapi gue kasih like, oke okay, enjoy ya man. Dan ya ini udah victory guys ya. Dan ya dan ya, mungkin itu aja untuk hari ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like, komen, share, dan jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar setiap gue upload video terbaru, kalian langsung dapatkan notifikasinya dari channel ini. Dan ya, misalnya video ini tembus sampai 100 like ya guys ya, mungkin gue akan membuat konten bermain Free Fire ya guys ya. Dan ya, itu aja untuk hari ini. Gue Rick WB, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. And peace, dadah!